Soal dan Jawaban, Materi TVRI, Jumat 5 Juni 2020, Kelas 1-3, Sekolah Dasar, tentang Senam Irama. Pertanyaan nomor 1. Apakah kamu setuju dengan ide Nisa untuk menggunakan musik tradisional dalam kegiatan senam? Jelaskan alasanmu. Jawabannya adalah, saya setuju dengan ide Nisa untuk menggunakan musik tradisional dalam kegiatan senam. Karena dengan cara ini, kita juga bisa ikut melestarikan budaya kita sendiri. Selain itu, dengan cara ini, kita bisa terus memupuk rasa cinta terhadap budaya Indonesia yang beraneka ragam. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Pertanyaan nomor 2. Tuliskan 5 jenis tari tradisional dan daerah asalnya. Selain dari yang dicontohkan pada tayangan tadi ya. Jawabannya adalah, kamu bisa pilih mau menyebutkan yang mana ya kids? 1. Tari Saman dari Aceh. 2. Tari Kecak dan Tari Pendet dari Bali. 3. Tari Jaipong dari Jawa Barat. 4. Tari Gambyong dari Jawa Tengah. 5. Tari Serimpi dari Yogyakarta. 6. Tari Piring dari Sumatera Barat. 7. Tari Saman dari Aceh. 8. Tari Sekapur Siri dari Bangka Belitung. 9. Tari Reok dari Ponorogo. 10. Tari Topeng dari DKI Jakarta. 11. Tari Perang dari Nusa Tenggara Timur. Pertanyaan nomor 3. Kelompok Nisa berhasil tampil dengan baik, namun tidak berhasil dapat nilai A. A. Jelaskan mengapa mereka bisa tampil baik. B. Jelaskan pula mengapa mereka tidak dapat nilai A. Jawabannya adalah A. Kelompok Nisa berhasil tampil dengan baik karena mereka berhasil memilih lagu yang tepat dan bagus. Ditambah, mereka juga sangat giat dan bersemangat dalam berlatih. Selain itu, mereka mendapat bimbingan dari Teh Dewi. B. Kelompok Nisa tidak mendapat nilai A karena masih ada beberapa kesalahan yang dilakukan. Seperti mereka yang kurang kompak, contohnya yang dilakukan Chandra dan Wayan. Saat seharusnya gerakan memutar, Chandra justru melakukan gerakan meloncat-loncat. Sementara Wayan yang seharusnya bergerak ke kanan, malah bergerak ke kiri. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye!